Hey yo, what's up guys, welcome back with me. Yep, selamat datang kembali di channel saya. Garing guys. Oke guys, di video kali ini saya ingin buat konten tentang eksperimen Goku. Ya, jadi kan kemarin ada yang request, "Bang, eksperimen Goku dong, energi restore-nya berapa persen biar unlimited mode saya." Oke, nah kali ini saya mau langsung buatin guys untuk video tersebut. Ya, sebelum saya masuk ke inti video, saya ingin nge-show untuk CSP hari ketiga. Kemarin kan pas waktu lawan Azizrus, saya tuh winner. Ya, emang betul sih pas waktu di video itu kan cuma 1 menit 50 detik. Nah, terus pas waktu hampir habis waktunya atau tinggal hampir ending tuh dia attack guys, dia attack. Terus waktu yang dia capek itu adalah 1 menit 20 detik guys. Wah, saya langsung shock gitu. Waduh, ini dia ternyata bener, dia cuman ngasih salam doang pas waktu awal-awal. Nah, akhirnya sebelum 5 menit sebelum end itu saya attack lagi gitu loh. Tuh saya berapa kali percobaan itu hingga hasil akhirnya tuh 1 menit 10 detik. Akhirnya pas waktu yang lawan Azizrus itu saya jadi winner. Nah, sekarang yang ke top level 8. Level top 8 match tuh lawan saya tuh dari server A. Saya udah visit, dia itu BP9 udah awake, Abaddon udah awake, Oakley udah awake. Nah, ini tadi saya attack juga lumayan keteteran sih, soalnya kan kalau misalkan saya bawa Garuda di keluaran pertama, otomatis kan Oakley lawan nggak kena freeze gitu loh, karena kan ada Abaddon awake. Nah, kalau misalkan saya ngeluarin freeze untuk awal, misalkan pertama saya langsung ngeluarin freeze, habis itu Garuda, tapi saya ngarahin Garuda kan nggak semudah yang dibayangkan, makanya saya harus ngorbanin berapa diamond. Akhirnya saya cuma coba-coba doang, akhirnya ya ini hasilnya cuma 31% itu loh. Di sini juga dia udah attack duluan, itu udah 100% dengan waktu 47 detik guys, gila nggak tuh. Oke dah, kita langsung ke inti video saja. Oke guys, kita ke Goku saya di mana nih? Goku saya mana nih? Dia hero epic guys, Goku. Eta buset, di mana nih Goku saya? Waduh, berarti saya kurang seli nih nyari. Oh ya Allah, di sini ternyata guys. Saya muter-muter ternyata dia di sini guys, sama si Bapak Thanos dan Bapak Bumblebee. Oke, di sini kalau salah saya udah pernah review ya untuk hero Goku ini. Ya kalian bisa cek saja nih yang di playlist review hero, ulasan hero. Itu kalian tinggal cari saja yang review Goku. Oke, di sini skill 1 saya baru level 14 guys. Skill 2-nya baru 14 juga. Skill chipnya baru level 1 guys. Sini karena nggak jarang saya pakai, jadi skillnya saya lumayan saya abaikan sih. Oke, di sini kita kalau misalnya upgrade tetap 4 detik guys, berarti kita biarin aja deh. Oke guys, di sini kan Super Saiyan triple attack speed and increase 600 attack for 4 detik. Terus ini yang skill chipnya ini. Oke, kita bandingin dengan yang belum awake guys. Kalau yang belum awake itu mana nih Bumblebee saya? Bumblebee. Oke, kita terakhir. Nah, ini kalau belum awake kan di sini cuman increase 5,5 detik duration of Goku. Jadi kalau misalkan pertama kan 4 detik ya, ditambah 5,5 berarti jadi 9,5 kayak gitu. Nah, ini kalau udah awake itu ada tambahan efeknya. Jadi imun to control ketika dia mode transform. Transformnya kan ini skill 1 guys, yang mode saya. Itu pas waktu skill satunya aktif itu dia akan imun guys, baik dari skill control, contohnya si Oakley itu yang freeze ataupun spell freeze itu juga. Oke, di sini kita coba dulu
Di sini saya keluarin hero siapa ya? Oke, kita keluarin semua aja deh. Kita bawa Goku solo. Goku saya bintang berapa ya? Ah, ini bintang 3. Ya jangan Goku lah. Ditambahin Madara sama si Ogli lah. Biar ada supportnya. Oke, di sini Ogli saya equipment masih kosong ya, guys. Jadi kita lihat dulu kira-kira dari energi 0% sampai ke 100% atau full itu butuh waktu berapa detik. Oke, sini kita langsung keluarin si Goku. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kurang lebihnya tuh 7 detik, guys. 8 detik lah. Oke, sekarang kita coba taruh energi restore 4%, guys. Kira-kira itu ngurangin berapa lama? 1 detik atau 2 detik? Enggak tahu, kita coba cek saja. Kita bakal kasih energi restore si Goku sebesar 4%. Di sini kita ambil dari si Black Phoenix saja. Oke, di sini kita udah dapat energi restore 4%. Oke, sekarang kita coba target Dumi lagi, guys. Kira-kira butuh waktu berapa detik gitu loh sampai mode saya aktif. Keluarin. 1 2 3 4 5 6. Tadi ke detik 8 nya itu dia mode Saiyan, ini ke detik 6 lebih sedikit lah ya. Ya hampir 7 itu dia baru mode Saiyan. Oke, coba kita lihat. Oh, tapi ini permasalahannya, guys. Beda dengan siapa ya? Oh, berarti ini nggak bisa, guys. Nggak bisa unlimited mode Saiyan, guys. Karena nih pas waktu dia mode Saiyan kan energinya nggak nambah gitu loh, guys. Beda halnya dengan Madara. Madara kan itu, nah kita lihat aja ini ya. Tuh, Madara udah bunsin tapi energinya tetap jalan gitu loh, guys, walaupun skill satunya udah aktif. Beda sama Goku loh. Goku tuh. Nah, tuh pas waktu dia skill satu aktif, energinya tuh stop, guys. Ntar kalau misalkan skill satu udah nggak aktif, baru dia energinya itu jalan lagi. Berarti ini nggak bisa nih ya, nggak bisa apa namanya. Kemarin yang tanya bang itu gimana biar dia tuh unlimited mode Saiyan ya, berarti nggak bisa, guys. Jawabannya nggak bisa. Tadi saya suatu awal-awal kurang fokus seperti ini ya. Jadi jawabannya tuh nggak bisa, guys, karena kan perbedaannya dengan, ya kita bandingin dengan Hero Madara aja lah ya. Madara kan setelah skill 1 aktif, dia energinya masih tetap jalan gitu loh. Beda sama Goku. Goku itu kalau misalkan skill 1 aktif, tuh energinya stop, guys. Jadi ya nggak bisa nambah energinya gitu loh. Jadi otomatis nggak bisa unlimited mode Saiyan. Berarti ini untuk yang teman-teman yang bertanya ini, jawabannya berarti tidak bisa unlimited mode Saiyan, Super Saiyan. Karena kalau misalkan skill 1 aktif, energinya stop. Ya mungkin hasilnya seperti itu, guys. Oke, berarti ya untuk eksperimen kali ini hasilnya tidak membuahkan yang saya ekspektasikan atau yang saya inginkan, karena kendala dari, ya bukan kendala sih, ini udah default dari gamenya gitu, guys. Ya untuk yang notifikasi CSP Daitri, hasilnya ya bisa dikatakan song. Oke, di sini kita coba lihat Bang Wusi itu, akunnya Abang Wusi, dia masuk ke top berapa. Oh, ternyata dia masuk ke top 32, guys. Oke, di sini saya masuk ke top 16. Oke, mantap dah. Berarti dapatnya berapa rewardnya? Dapat reward 8, guys. 8 awake-nya si Johan. Oke, kita lihat Johan kita itu udah berapa ya? Oh, udah 88. Kalau misalnya tambah 8 berarti 96, guys. Berarti tinggal 4 lagi, guys. Oke, kita tinggal claim saja. Claim reward. Oke, mantap. 8 Johan. 40 chip, 60 power stone, 80 large escape apa ya? Namanya apa ini? Escape, ya. Escape. Oke, di sini berarti hulak saya atau Johan awake-nya kurang 4 lagi, guys. Ini kalau misalkan saya beli bisa nih. Nah, ini
saya beli sekali udah bisa wake. Tapi nggak usah lah, kita tunggu di next charge base aja. Oke guys, mungkin untuk video kali ini, untuk video eksperimen hasilnya seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, sebelum saya tutup videonya, saya ingin ucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nge-support saya, baik dari view, subscribe maupun yang udah nge-share ke sosial media kalian. Dukungan dari kalian dan support dari kalian sangat berarti buat saya dan sangat bermanfaat untuk saya. Intinya saya ingin ngucapin banyak-banyak terima kasih. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video saya. Thanks for watching. See you next video. My name is Denny. Bye.